Oke, teman-teman, kita langsung review aja ya. Kita review saja produknya. Ini adalah gagang sepeda rubber ergonomik modifikasi ya. Kita buka saja ya. Kita buka packagingnya. Ini ada dua ya. Jadi satu setnya itu ada dua ya, ada kiri dan kanan ya. Oke. Jadi satu set kiri dan kanan ya. Nah. Grip ini sebenarnya buat teman-teman yang digunakan buat teman-teman yang hobi ya, yang hobi modifikasi sepeda ya, ini wajib sekali dimiliki nih. Ini karena kenapa? Karena ini desainnya ini keren banget ya, keren banget, bahannya rubber ya, bahannya rubber ya. Kemudian selain rubber ini bertekstur ya, bertekstur, jadi di sini ya, jadi nggak mudah licin ya, nih nggak mudah licin. Nah kemudian selain rubber ini bahannya yang ini ya, ini aluminium alloy ya, ini dijamin aluminium alloy ini kokoh sehingga tidak mudah penyok ya atau patah ya. Bahan luar dilapisi dengan rubber bertekstur ya, untuk memberi tambahan grip saat gagang sepeda ini digenggam ya. Jadi enak banget nih ya teman-teman ya, jadi pada saat naik sepeda ini nggak akan licin ya. Bentuk dari gagang atau grip sepeda ini sangat nyaman ya teman-teman ya, untuk digenggam ya, dan juga sangat ergonomik ya, tangan Anda menjadi tidak mudah lelah ya, jadi nggak mudah lelah saat perjalanan jauh ya. Kemudian desain gripnya pun juga ini mengusung modelnya seperti yang diadopsi sepeda-sepeda balap ya. Jadi keren banget ya. Jadi satu paket produk ini, grip gagang sepeda ini dapat dua kiri kanan ya. Kemudian tadi materialnya sudah dijelasin ya, ini ada rubbernya, karetnya, kemudian ini aluminium ya. Kemudian ukuran sendiri panjangnya kurang lebih itu 13,5 cm ya. Kemudian diameter innernya kurang lebih ya, diameter inner kurang lebih 2,2 cm ya. Oke, coba kita buka ya, nanti pada saat pemasangan sekarang menurut saya sangat sangat mudah sekali ya, tinggal dibuka aja sini ya, tinggal dibuka ya, di sini ada ringnya ya, ada ringnya di sini tuh ya, jangan sampai tidak dipasang ya. Oke, nah ini nanti dimasukin ke lubang stangnya. Kemudian ini dimasukin ke sini. Oke. Nah, ini yang ada knocknya ini jangan sampai terbalik ya. Coba pasang ya. Oke. Pasang. Jadi mudah ya. Terbalik.
Terbalik seperti ini harusnya. Nah, ini ya. Jadi mudah. Nah, ini saya coba yang sebelah kanan ya. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, kemudian setelah di apa? Masukin ke batang stangnya. Nanti di sini ada baut ya. Jadi ada baut L nih, ada baut L. Nanti tinggal dikencengin aja ya. Tinggal dikencengin menggunakan kunci L ya. Jadi biar tidak lepas ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi itu aja reviewnya ya. Reviewnya grip atau gagang sepeda yang modifikasi ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan produk ini, nanti silahkan kunjungi di toko online K2 Cimulti ya, di Bukalapak, di Shopee, dan di Tokopedia ya. Harganya sangat murah sekali, sangat terjangkau, silahkan diintip saja ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran.